Halo, nah ketemu lagi di YouTube Bang Bejo. Bang Bejo hari ini mau kasih tahu cara ngerawat kura-kura. Sekarang kura-kura saya sudah ada 5. Sekarang saya mau mandikan, dari pagi udah dijemur di sini. Dan sekarang saya mau mandiin pakai sampo. Ikuti terus YouTube-nya Bang Bejo. Ini pagi-pagi kura-kura udah dijemur. Sekarang kita rendam supaya dia buang air kecil dan buang air besar. Mereka senang lagi bermain air, lagi rendam. Jadi mereka mau air kecil, mau air besar. Jadi kura-kura saya sekarang bertambah 3, jadi total ada 5. Jadi saya perkenalkan nama-namanya. Ini yang besar, Marvin. Ini umurnya 1 tahun lebih. Ini udah agak besar. Dan ini yang paling kecil, Waffle namanya. Ini umurnya baru sebulan lebih. Dan ini juga baru datang, katanya sebulan lebih, tapi badannya agak besar ini. Ya, ini pancake. Ini 2, ini donat. Yang paling cantik, ini cantik ya, kolokan ini. Kalau dipanggil bisa nurut. Ini bagel. Nah, ini nurut. Ya, kalau ini nurut, karena sering diajak main nurut. Kalau yang ini yang baru datang, nah ini kepalanya langsung masuk, karena kita harus sering-sering ajak main. Donat, sini donat, sini. Senang ya, rumahnya baru ya. Lagi senang. Oke, kita rendam dulu sampai mereka udah agak bosan, baru kita sikat. Ikutin terus YouTube-nya Bang Bejo. Nah, kalau kura-kura kalau direndam air ya, dia akan buang air besar kayak seperti ini. Jadi setelah dia buang air besar, airnya kita ganti. Dan airnya juga harus agak sedikit anget ya, ini kan air agak anget nih.
sekarang saya mau mandi, saya mau sikat badannya biar bersih. Ini harus sampo, sampo bayi ya, yang tidak pedas di mata. Sikat giginya juga harus yang halus, supaya mereka nyaman. Kalau donat udah agak jinak, jadi kalau dipegang udah biasa, kalau dipegang-pegang kepalanya dia seneng. Donat juga sama ya, dia udah agak jinak ya, jadi nggak kayak yang baru-baru. Kalau kita mandiin kepalanya masuk, ini enggak. Senang kan? Yang lo makin keluar, makin panjang. Kalau kura-kura direndam, langsung buang air besar. Muffin besar ya. Ini juga belum begitu jinak, jadi kita harus banyak ajak main, dipegang-pegang. Harus ajak main, kayak gini main, jadi lama-lama jinak. Bersih, ini paling bersih. Sekarang saya mau kasih makan. Ini adalah vitamin minyak ya, ini vitaminnya.
ini kemana. Jadi hidungnya basah terus, gak sering flu, kita kasih obat flu. Ini si Malvin, hidungnya agak basah, mungkin flu ya. Kita harus kasih obat flu supaya dia tidak flu. Ini kita langsung tetes ke hidungnya. Cukup satu tetes. Oke, sudah masuk. Kenapa saya tahu tempat kecil ini? Supaya mereka makan. Selesai makan, mereka baru saya lepas di belakang saya. Biar mereka main. Sekarang biarkan mereka makan dulu. Demikian YouTube Bang Bujo. Jangan lupa like, subscribe, bantu share YouTube Bang Bujo. Terima kasih sudah nonton YouTube Bang Bujo tentang kura-kura. Ini kalau malam dimasukin harus dikasih lampu supaya hangat, karena mereka masih kecil dan perlu lampu untuk pemanasnya.